Beginilah aksi polwan-polwan kepolisian Resort Kulon Progo Yogyakarta saat memberikan pendampingan kepada anak-anak korban banjir di pos pengungsian Balai Desa Panjaitan Minggu pagi. Mulai dari mengenalkan istilah dalam lalu lintas, tebak-tebakan, hingga berdansa bersama. Selain untuk menghilangkan kejenuhan dan trauma, kegiatan ini juga untuk mengenalkan anak-anak tentang lalu lintas. Anak-anak juga permainan, juga penyuluhan sedikit-sedikit tentang lalu lintas. Secara dini kan kita harus menyampaikan, Pak, tentang peraturan lalu lintas dan juga secara tadi berkala kita berikan keterangan kalau kita di sini harus menjaga kebersihan. Sejak Selasa lalu banjir melanda 5 kecamatan di Kulon Progo, Yogyakarta, ratusan warga mengungsi di 5 titik pos pengungsian. Minggu sore para pengungsi mulai meninggalkan seluruh pos pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.